Fatihah. Ya. Sudah berhenti, ya. Terus makan
dijaga, tidak merokok, tidak minum-minum yang tentunya sudah banyak sekali yang sembuh dari penyakit yang berat-berat. Itu harus seperti itu, kita melaksanakan olahraga ya, Bira. Siap, Bu? Sama. Baiklah, sambutan berikutnya yaitu dari Perintis STI Kota Cimahi yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Rahman. Kita singkat aja, Ibu-Ibu ya, tadi sudah. Yang penting Ibu-Ibu tahu kapan STI Cimahi ini berdiri. Ya, tanpa terasa saya ini sudah 11 tahun warawiri Bandung Cimahi 11 tahun. Jadi dulu berdirinya itu tanggal 27 bulan 2 2011. Udah ada yang lahir 2011? Udah ya. Iya. Nah, bayangkan ya, dalam rentang waktu 11 tahun saya tidak pernah bosan. Lagi pasti lupa lagi. Pelaku olahraga yang kita ini ada penggerak olahraga ya. Penggerak olahraga itu ya termasuk pengurus ya, ketua RW, kemudian yang lain-lain itu termasuk penggerak olahraga. Kegiatan lagi, Ibu-Ibu serta apa mungkin, Bu? Ya! Jangan sampai ada yang pingsan lagi ya, Bu, ya. Ini susah, kita ya. Alhamdulillah, kita bisa bertemu. Mudah-mudahan ke depannya, yang ada Ibu Ketua Ranting Cimahi Selatan, mudah-mudahan ini lanjut ya, Bu, ya. Untuk yang akan datang juga dari Kota Cimahi, mungkin akan diadakan juga, yaitu 2 bulan sekali mungkin, Bu, kita ketemu bersama-sama dengan ranting dari Kasana Kota Cimahi ini di tempat yang tertentu mungkin ya, Bu, ya. Dan untuk kegiatan-kegiatan yang kami akan mengadakan pembinaan juga kepada sesama-sesama insya Allah setelah kita membuat dan mendapatkan bantuan dari Pormin Kota Cimahi. Kita doakan agar Pormin bisa dan menjadikan wali kota Kota Cimahi, dan kita akan membantu kita di panjang akan datang ya, Pak, ya. Terima kasih. Salam kami. Juga gembira luar biasa. Lupa sekali lagi kalau saya bilang salam konti jawabnya sehat gembira luar biasa. Jadi sekali lagi tidak ada yang tutup mulutnya dibuka mulutnya, kemudian yang masuk ke sini tidak ada yang balik pulangnya alhamdulillah harus seperti itu. Masyarakat dan olahraga dan olahraga dan masyarakat hitungannya adalah angka partisipasi masyarakat berolahraga. Salah satu pendongkrak angkanya itu adalah Senam Pera Indonesia. Tepuk tangan buat Senam Pera. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu yang kami hormati, jangan berhenti berolahraga. Sekali lagi ya, harus gerakannya harus sama ya, Bu, ya. Jangan sampai nanti kan ini di video, Bu. Nanti di video ada di YouTube sampai se-Indonesia kita lihat. Iya, di halaman masjid masih bisa. Halo yang biru, tolong rencangkan tangan. Ya, ya. Udah cukup. Mulai dengan tepuk tangan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Gerakan kedua, tepuk jari. Satu. Satu.
Bye.
Thank you.
Ya itu. Saya mau pindah ini. Thank you.
banget. Gosong kelopak matanya diurut kosong tempel tekan pakai jempol diurut sikap sempurna selesai. Alhamdulillah dari Cimahi Selatan, Senam Tera Indonesia telah melaksanakan kegiatan senam ini di RW15. Harapannya Senam Tera ini untuk semua kalangan, Bu. Ini untuk semua kalangan dan mungkin dari 2023 sampai 2024 Senam Tera ini diminati banyak juga oleh lansia sekarang, Bu. Jadi lansia banyak karena di sini Senam Tera ini selain olah pernapasan juga tulang, jantung, dan utamanya mungkin ya sendi-sendi. Nah, harapannya kegiatan senam ini, apalagi di sini ada cabang Cimahi Selatan untuk Senam Tera ini, Senam Tera Indonesia ini bisa dilaksanakan untuk semua wilayah yang ada di wilayah Kelurahan Dewi Gajah. Itu harapannya. Saya juga dari Kelurahan Dewi Gajah mungkin mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pengurus RW15 Kelurahan Dewi Gajah dengan kondisi pelaksanaan kebiar senam bersama ini sangat-sangatlah bagus dan saya terus terang aja merasa bahagia, Pak, bahwa kondisi ini bisa terselenggara adanya silaturahmi dan kerjasama yang baik, ibu-ibu semuanya bisa terselenggara. Nah, tentunya harapan kami ini menciptakan suasana yang kondusif, yang suasana yang keakraban. Ya, insya Allah saya mendukung sekali, Pak, dengan kegiatan rutin ini. Insya Allah kita akan mensupport, memfasilitasi pelaksanaan ini. Ya. Alhamdulillah kegiatan senam hari ini dilaksanakan di RW15 kebetulan oleh pimpinan Cimahi Selatan rantingnya untuk Senam Tera Indonesia. Senam kegiatan hari ini diminati oleh banyak kalangan juga, dari lansia, dari muda-mudi, dari anak-anak juga di sini kelihatan hadir. Harapannya untuk ke depan juga senam ini bisa dilaksanakan di seluruh wilayah Kelurahan Dewi Gajah. Karena Senam Tera ini selain menyehatkan badan, ini untuk olah pernapasan, sendi, tulang, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah kegiatan ini yang dilaksanakan di RW15 Kelurahan Dewi Gajah sukses dilaksanakan. Kedepannya peminatnya untuk wilayah yang lain selain RW15 diharapkan lebih banyak lagi untuk menyehatkan masyarakat wilayah Dewi Gajah. Terima kasih. Ya, saya selaku tokoh masyarakat mungkin Kelurahan Dewi Gajah mendukung kegiatan ini. Dan mungkin berikutnya karena di sini tadi dikatakan oleh Pak Lurah banyaknya ibu-ibu hungku, sepertinya untuk berikutnya mungkin diharapkan insya Allah bapak-bapaknya untuk mengikuti kelanjutan kegiatan yang apa namanya dikatakan untuk apa kesegaran ya, menyegarkan tubuh kita sekalian. Jadi saya selaku tokoh masyarakat juga menghimbau ini jangan kegiatan yang terakhir. Mudah-mudahan ada kegiatan berikutnya, plus kami mengharapkan juga bapak-bapaknya sekalipun mungkin ada dukungan dari Bapak Lurah untuk mengaktifkan bapak-bapak. Mungkin itu dari kami selaku tokoh masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dari Ibu Tuti Widawati, kebetulan saya menjadi ketua STI Kota Cimahi, menginspirasi dengan adanya kegiatan-kegiatan yang ada di ranting-ranting dan sasana. Kebetulan kami sekarang lagi mengadakan kegiatan yaitu Anjang Sono dengan warga ranting Cimahi Selatan, juga dengan sasana-sasana alhamdulillah sebanyak 250 orang di sini, ada dengan diadakan di Cimahi Selatan ini diliput oleh TV Harmoni, dan TV Harmoni adalah untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya bisa berlanjut lagi, dan alhamdulillah juga kami dari mungkin dari STI Kota Cimahi akan melanjutkan kegiatan-kegiatan ini di Kota Cimahi bergebiar 2 bulan sekali mungkin. Insya Allah kedepannya lebih baik lagi. Dan TV Harmoni, terima kasih atas TV Harmoni, semoga tetap jaya. Selamat, sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lihat masyarakat sudah mulai menyadari pentingnya olahraga, dan khususnya di Senam Tera ya, sehingga dengan harapan rajin latihan Senam Tera bisa meningkatkan kesehatan, kebugaran masyarakat maupun masing-masing individu gitu. Daripada Senam Tera ini sebetulnya banyak ya manfaatnya, bisa disebut sebagai olahraga massal ya. Massal itu artinya bisa dilakukan dengan mudah, murah, meriah, massal, manfaat dan menarik ya. Bisa juga disebut sebagai olahraga rekreasi ya, karena sifatnya kita di sini ada pertemuan, ada silaturahim yang menjurus kepada rekreasi, mengajak masyarakat untuk bergembira sambil berolahraga ya. Kemudian bisa juga disebut olahraga kesehatan kebugaran, karena apabila kita lakukan minimal seminggu 3 kali itu akan meningkatkan kesehatan kebugaran kita. Dan yang terakhir adalah bisa juga disebut sebagai olahraga pernafasan, karena ada unsur gerakan pernafasan. Nah, unsur dari latihan pernafasan ini sebenarnya adalah mengolah energi ya, meningkatkan kapasitas paru-paru kita agar tubuh tidak kekurangan oksigen ya. Orang kalau kekurangan oksigen pasti dia akan mengalami gangguan kesehatan. Nah, dengan upaya latihan pernafasan di Senam Tera itu mengolah energi sehingga tubuh kita pun akan menjadi sehat karena pasokan oksigennya mencukupi, kan begitu. Nah, manfaat yang lain tentunya ada unsur-unsur melatih sistem tulang ya, melatih sistem kerangka, melatih sistem saraf, melatih sistem otot, melatih sistem metabolisme, melatih sistem otak juga. Semua mencakup di dalam latihan pernafasan. Semoga dengan adanya latihan Senam Tera yang rutin, misalnya 4 atau 3 kali dalam seminggu, insya Allah masyarakat akan menjadi sehat. Itu harapan kita ya, karena angka partisipasi masyarakat olahraga itu dari sini awalnya, dari berapa peserta masyarakat yang ikut berolahraga dan menyadari bahwa olahraga itu sangat penting untuk kesehatan. Mungkin saya rasa terima kasih atas segala perhatian, dan semoga TV Harmoni tetap berjaya ya. Terima kasih. Alhamdulillah
Terima kasih untuk acara Gebiar hari ini. Alhamdulillah terselenggara dengan baik karena kita memang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk kita dapat bertemu di sini untuk mewujudkan program kerja kita STI Kota Cimahi khususnya dan untuk meningkatkan kesehatan ibu-ibu, bapak-bapak, lansia se-Kota Cimahi. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menjalankan pola hidup sehat, artinya bisa istirahat sehat dengan asupan gizi yang baik, dengan istirahat yang berkualitas tentunya. Jadi tidak asal-asalan, dihindari juga stres, depresi, begitu. Mungkin tadi sudah banyak diulas oleh Bapak Ketua dari Pengprov, jadi saya hanya sekian saja. Terima kasih. Thank you.